Inilah rekaman CCTV aksi tawuran puluhan pelajar di Jalan Raya Erlangga Barat 7, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu sore. Dua kelompok pelajar tersebut saling serang dengan menggunakan kayu, bambu, hingga besi. Bahkan beberapa pelajar menjadi bulan-bulanan. Usai terlibat tawuran, masing-masing kelompok kabur. Salah seorang saksi, Suyanto, mengatakan sebelum terjadi tawuran, terlihat puluhan pelajar bergerombol di area minimarket. Kemudian tiba-tiba datang puluhan pelajar kelompok lain dan langsung menyerang gerombolan tersebut. Awalnya dari sana, Pak. Ada SMA sama sana. Soalnya dari sana tadi di Indomaret sudah minum-minuman. Jam berapa itu, Mas? Ya, jam di sana. Jam 5 lebih. Jam 5? Ya. Berapa orang kira-kira itu, Mas? Banyak, Pak. Sekitaran awalnya ini itu minum-minuman. Iya, di Indomaret sana. Di gerombolan itu. Terus datang dari sana, terus yang sana ngejar kan. Tepatnya di sini lokasi. Oh. Pakai apa aja, Mas? Ya, pakai pedang, pakai sabu, pakai pring. Itu ada yang memakai seragam gitu, Mas? Seragam semua, Pak. Apa? Celana panjang? Celana panjang. Sekolah berarti? Sekolah, Pak. Mas, tadi ada yang, mungkin ada yang kena luka Anda? Yang di sini, Pak, yang di video sini tadi. Yang enggak pakai helm. Jadi, pukuli tadi. Oh, cuma dipukuli? Enggak ada yang pakai tajam. Satu orang dipukuli orang banyak di sini. Kalau yang di sana kan rame-rame. Itu tadi yang di sana sekitaran berapa orang, Mas? Ada 25? 25-an lebih. Kalau yang di sana 30-an lebih. Soalnya yang dari sana kan tadi lari sana. Terus dikejar sana lagi. Sementara itu, Kapolsek Semarang Selatan Kompol Sucipto mengatakan dari informasi tersebut, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan. Dari lokasi, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa kayu, bambu, dan beberapa mata ikat pinggang berlogo sekolah. 17.15 tadi ada informasi perkelahian antara siswa dari masyarakat. Kita datang ke TKP, siswa sudah membubarkan diri. Tapi dari bekas sebenarnya kita temukan sabu, sekolah dan kespernya itu dan beberapa stick, kemungkinan itu stick pancing. Dari hasil penyelidikan ini apakah sudah ada laporan ke Polsek? Sampai saat ini belum ada laporan atau korban yang melaporkan dari kejadian. Dari informasi apakah itu siswa sekolah dari mana gitu? Sementara belum ada informasi dan kami masih menyelidiki dan cari-cari informasi maupun CCTV yang mengetahui kejadian tersebut. Hingga saat ini petugas masih menelusuri CCTV untuk mengidentifikasi kelompok tawuran. Selain itu belum ada laporan akibat aksi tawuran tersebut. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.